Guys, ikutan aku lebaran di Amerika yuk. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video sampai akhir ya. Well, sekarang kita udah nyampe di tempat ballroom gitu guys. Kita mau sholat id di sini. Nah, ini dia dalamnya guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, rame juga ya. Dan banyak balon-balon juga kayak di Indo. Kalian juga udah bisa denger gema takbirnya guys. Tuh, dan ini sekarang jam 8. Kita mulai sholatnya jam 8.30 gitu. Dan sekarang lagi dikasih ceramah. Rasanya beda banget ya dengerin orang ceramah pakai bahasa Inggris. Biasanya bahasa Indonesia, hehe. Terus ini udah selesai sholat id dan anak-anak dipanggil ke depan karena mereka akan dikasih bingkisan id mubarak guys. Dan ternyata aku juga kebagian nih, tadi ada mbak-mbak yang ngasih aku bingkisan id mubarak dan isinya coklat guys. Oh ya, ini aku ketemu teman baru namanya Amalia dari Tegal. Terus yang ini Kathy, dia dari Filipina tapi campuran US juga. Oh iya, di sini juga ada kayak minuman, terus cemilan-cemilan kayak roti, terus ada coklat juga guys. Dan aku mau ngambil dua, mau nyobain yang ini, yang dark coklat sama white coklat. Dan sebelah sini juga ada free antigen gitu, jadi kita bisa tes di rumah setelah sholat Idul Fitri ini, karena kan ketemu banyak orang. Well, sekarang udah selesai, kita lagi jalan kaki ke parkiran mobil. Ini kehujanan ya, untung udah bawa jaket anti hujan. Dan ini suasananya setelah sholat pada foto-foto ya, seperti biasa. By the way, ini banyak banget orang Somalia. Nah, tadi aku ambil roti untuk cemilan di jalan karena belum sarapan. Dan sekarang kita mau on the way ke rumah teman. Ini dia guys, makanan kita ya. Jadi kita udah bagi-bagi tugas gitu guys, siapa yang masak apa gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ada sate, ada rendang, ada es cendol, ada gorengan juga, ada sambal ati dan kentang, nasi, terus lontong, kari. Bingung nih mau makan yang mana. Nah, sebelum makan ada kata sambutan dari Dale, katanya selamat Idul Fitri dan senang bisa ketemu kita semua di Amerika menjalin hubungan kekeluargaan. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nih sekarang Nick lagi ngambil makanan, terus aku udah selesai makan guys dan langsung minum es teler gitu. Ini enak banget, Masya Allah, seger sekali. Dan habis makan gak lupa ya, kita cewek-cewek tuh mau bungkus-bungkus untuk bawa pulang. Nah, lumayan lah ya, gak usah masak untuk makan malam ya kan. Ini apalagi enak-enak kan makanannya. Ntar sampai rumah pasti bingung mau makan yang mana karena semuanya dibungkus guys. Ini juga nih kocak banget. Jadi lagi bungkus-bungkus dan teman aku salah satunya ada yang bawa pakai kerdus dong ini. Terus aku ada yang bawa bag dan ini another bag juga sebelah sini. Terus ini yang sisanya lagi masih bungkus-bungkus ya, beginilah ya wanita. By the way, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman online aku. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata di setiap konten aku ya guys. Terima kasih untuk dukungannya. I love you all so much.